Hai semua, selamat datang di Oasis Informatif. Mimin doakan semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Perkembangan teknologi dan tuntutan pembangunan infrastruktur yang makin masif mendorong penyediaan teknologi pembangunan infrastruktur yang lebih cepat dan efisien. Dorongan tersebut dijawab oleh negara seperti China dengan mega proyek raksasa untuk membangun infrastruktur, terutama jembatan di atas awan. Salah satu provinsi di China memiliki 5 dari 10 jembatan tertinggi di dunia. Provinsi Guizhou. Nama provinsi itu bahkan menjadi rumah bagi sedikitnya 40 dari 100 jembatan tertinggi di dunia. China membangun jembatan-jembatan dengan ketinggian ratusan meter dari permukaan sungai di provinsi Guizhou karena hampir tidak ditemukan daratan yang landai atau datar. Sehingga satu tempat dan tempat lainnya dihubungkan dengan jembatan-jembatan bebas hambatan yang ketinggiannya dinobatkan sebagai tertinggi di dunia. China menghadapi masalah pembangunan di Guizhou dan kemudian menciptakan banyak jembatan kelas dunia hingga seperti Museum Jembatan Dunia untuk menghidupkan wilayah itu. Berikut 5 jembatan yang dibangun di Provinsi Guizhou yang masuk 10 jembatan tertinggi di dunia. Yang pertama, Jembatan Bei Panjiang. Jembatan ini memiliki ketinggian sekitar 565 meter di atas desa Grand Bei Panjiang. Jembatan ini menjadi jembatan tertinggi di dunia. Yang kedua, Jembatan Sungai Yaci. Jembatan ini terbentang dengan ketinggian 434 meter dari atas permukaan Sungai Yaci di perbatasan antara kota Jiangxi dan Tianjin di Provinsi Guizhou. Jembatan ini menjadi jembatan tertinggi kelima di dunia. Yang ketiga, Jembatan Sungai Kingsu. Jembatan ini menjadi jembatan tertinggi keenam di dunia. Ketinggiannya mencapai 406 meter dari atas permukaan air sungai. Yang keempat, Jembatan Sungai Liu Guanghui. Jembatan ini memiliki ketinggian 375 meter di atas permukaan sungai di Provinsi Guizhou dan menjadi jembatan tertinggi ke-9 di dunia. Yang kelima, Jembatan Sungai Baling. Jembatan ini berlokasi di atas ketinggian 370 meter dari atas permukaan sungai Baling River Valley di Provinsi Guizhou. Jembatan ini menjadi jembatan tertinggi ke-10 di dunia. Itulah 5 jembatan yang dibangun di Provinsi Guizhou yang masuk 10 jembatan tertinggi di dunia. Cukup sekian, makasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini. Dan pastinya makasih banyak buat yang sudah subscribe dan dukung channel Oasis Informatif. Semoga kalian dan keluarga selalu diberikan kesehatan. Sampai ketemu lagi.